bertukar karya dan budaya melalui surat dari Nusantara. Bagaimana caranya? Tuangkan cerita dan kreativitasmu dalam kartu pos. Tidak punya kartu pos? Yuk, kita membuat kartu pos sendiri dari barang-barang yang ada di rumah. Barang apa saja? Kamu bisa pakai kardus, kertas gambar, karton makanan, atau alas gambar lainnya. Pertama, potong alas gambarmu berukuran 10x15 cm. Lalu, tulis surat yang menceritakan salah satu budaya di daerahmu. Hiasi bagian belakang kartu pos sebebas kreativitasmu untuk menggambarkan cerita yang sudah kamu tulis. Kamu bebas menambahkan apapun untuk memperindah kartu pos yang kamu buat. Kartu pos yang terkirim akan dikumpulkan dan dikurasi oleh Ganara Art untuk kemudian dipamerkan secara virtual. Sesudahnya, kartu pos akan ditukarkan antar daerah dan dikirimkan kepada semua yang sudah berpartisipasi. Selamat mengerjakan! Kami tunggu karya-karya menariknya.